lagi di Dep Dagri. Hari ini kita bakalan ngobrolin banyak banget ada updatean soal adik-adik timnas U20 yang masih naik turun lah hasilnya di TC Timnas. Terus juga banyak banget tim-tim Liga 1 yang udah tanding uji coba, latihan-latihan tanding di luar sana. Terus ada juga ini ngapain sih dua? Oh. <suk righteousness> Belajar jadi <suk> <su host. <thighs> kali-kali, kali-kali diberhentiin jadi pandit, jadi host. Jadi mas Gita mas Gita sampai ke Bali. Sampai mas Gita sampai ke tidur di sini belum ganti. Ganti ya dari minggu lalu. Terus, jadi berarti ini ada juga ya kita juga ada update Tadi ada salah satu pemain liga yang udah mulai oh, gundah nih kayaknya tentang hmm. kelanjutan liga satu. Nanti kita bakal bahas semua bareng Mas Vino, Mas Gita. Siap. Udah lihat lah ya kabarnya baik-baik aja mereka berdua ini. <suk> Mas Gita, Mas ya. Bino, ini kita ngobrolin tim Mas dulu lah ya, kemarin kan terakhir di hari Jumat ketemu sama tim Arab Saudi, al adalah FC oh, Tapi kita bahas dulu yang sebelumnya ya, lawan tim Nor Nor Norwegia, Bayern ya namanya, ya, Bayerum, hasilnya, Bayerum imbang. SK, ya. Hmm. hasilnya Imbang, hasilnya Imbang 3-3 Ini Mas Gita gimana, kita gagal menang nih Tiga-tiga, ya, dan <laughs> sebenarnya kalau buru-buru nutup uh, Youtube-nya PSSI itu hmm. Kayaknya kita menang 3-2, karena golnya terjadinya di menit 90 plus 4 hmm. terus perpanjangan waktunya entah kenapa jadi 90 plus 8 hmm. Jadi aku termasuk yang nutup youtube-nya tuh pikiran menang Tapi terus berita besoknya ya kita kemasukan di menit hmm. 90 plus 7 ya kalau nggak hmm. salah Balik-balik hmm. uh, lagi, uh, intinya adalah nggak fokus di lini belakang pada saat-saat akhir Ya baik hmm. Bayerum maupun juga uh, timnas kita dan ini artinya kita sudah melakukan apa tujuh uji coba selama mm -hmm. kita uh, TC di Turki ini mm -hmm. dengan hasil dan terlebih lebih Bayram oke okay, 3 tiga tiga kemudian lawan Al -Adalah, Al adalah kan harus diakui bahwa Al adalah adalah senior ya lebih apa lebih mecur dibandingkan kita mereka baru promosi ya kalau nggak ya, salah ya, di Liga Saudi e -ya. dan uh, sejauh kalau kita Eh, yang disebut oleh kapten kita Muhammad Ferrari adalah pertandingan yang paling meletikan adalah pada saat, ber, pada saat berhadapan dengan Al adalah karena oh, sangat keras sekali beberapa pemain cedera walaupun tidak mempengaruhi keberadaan mereka cedera yang kemudian cedera ringan yang mereka sembuh lagi dan siap untuk ke TC berikutnya di Spanyol. Iya, yeah. nah mas yeah. Gita nih, kalau mas Gita dan mas Vino, kalau mas Vino sendiri melihat uh, bagaimana penampilan adik-adik kita di Turki, terutama saat kemarin ya lawan nor tim Norwegia dan juga Adalah gimana? Gue lebih mau menyoroti lawan Adalah ya, mm. karena memang walaupun hasilnya nggak enggak menang mm. gitu mm. mereka kalah, ya, jelas ya, yang jelas yang gue dapat info dari sana ya coachin kalau hasilnya kalah ya pasti nggak seneng ya kecewa mm -hmm. Tapi uh, kemarin uh, walaupun kalah malah adalah Cuman ini kayak ada semacam eksepsional ya eh. Karena lu kalah dari tim uh, yang levelnya senior 200. gitu Tim yang memang lagi bagus-bagusnya di sepak bola Saudi Baru <coughs> baru promosi uh, Kalah dengan skor 0-2 Ya jelas Coach Sin itu um, kecewa sama hasil itu Tetapi uh, apa ya ada juga sisi yang oke okay, ini udah ada progres, udah ada perkembangan. Ya kalau bisa sih jangan kalah karena ya, ya seperti yang tadi gue bilang, utafan memang Al Adalah itu turun dengan uh, tim A-nya dengan materi tim terbaiknya kan ya kan di Saudi sendiri lagi off season deh, Ma, mm -hmm. udah 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 mulai break liganya. Jadi beberapa tim juga melakukan uh, training center, salah satunya Al Adalah ya ketemulah ini timnas yeah. Indonesia. Mm, nah. Jadi Al Adalah. Mm. Al Adalah. Al Adalah. <laughs> gitu. Ini unik juga nama timnya. Biasanya kan nama tim tuh template ya kalau Saudi Arab. Ini gua baru dengar loh tim yeah, namanya iya, iya. Al, -adalah. al Adalah. beda dari yang lain ya. Ya yeah. ahli dan yang lain. Al -lain, lain, Al-Itihad -lain. Al gitu kan. Iya, ya. iya, iya. Nah, ini ini cuman lini belakang kan tadi Mas Gita juga sempat bilang ya, ini kembali jadi sorotan nih sekarang, Mas. Ini ini sorotan penyakit sepak bola sebenarnya. Hmm. Kalau kita lihat lawan Moldova kan kita kemasukannya cepat di menit awal. Ini kan eh hmm. uh, di sepak bola itu kan hal-hal yang tidak fokus terjadi menit 1 sampai 15, kemudian mm. menit 70 sampai menit 90 itu sering tim nggak yeah. fokus. Ini terjadi lawan Moldova kita kemasukan di menit akhir. Pertandingan kedua lawan Moldova mm. oke okay, kita konsentrasi 0-0 tapi yang buruk adalah penyelesaian kita. Mm. Kemudian lawan Al-Adalah kita kan kemasukannya di menit mm. ke berapa 71 dan 74 ya artinya masuk menit-menit uh, ya, krusial udah krusial. Ya, krusial. Hmm. Kemudian lawan uh, Bayroom tadi kan kita hmm. kemasukan gol terakhirnya di menit 90, kemudian kita sempat ketinggalan juga 1-2 di menit 71 dan 75. Jadi menit-menit itu pada saat kita benar-benar tidak konsentrasi, entah karena kita fatik kelelahan atau karena memang ya hal yang tidak konsentrasi yang itu yang harus diperbaiki. Ya, ini belakang juga nih Mas Pino, di depannya ya, masih, masih belum gigit ya. Iya belum get out. Menanya out. Dia <silence> 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 ya, ada, ada aja ya. <silence> Tapi ini lagi gue coba genitor, mau. Iya emang. Tahu lagi puber keberapa sih? <silence> Tapi gue coba mau ini dulu nangkep bebas kita <SILENCIO> tadi <SILENCIO> dulu ya sebelum uh, ke depan ya. Karena ada dua pemain baru di naturalisasi kan oh, iya. si Hipner sama si Ivar Jenner. Hmm. Beberapa episode sebelumnya gue pernah bilang kan bahwa Ivar Jenner masuk nih diharapkan juga bisa bantu lini depan, bilang serangan dan ternyata benar ya salah satu dari gol juga emang dari hasil dia ya. Hasil kreasi dari si Ivar Jenner gitu. Tapi kan tadi juga dibilang uh, di lini belakang juga agak 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 keropos masih keropos iya. ya gitu kan. Ya mungkin ya perkara waktu aja lah tinggal nunggu waktunya semoga di, di Spanyol di festival nanti bisa dibenerin tapi gue tadi coba ngobrol sama Jenner nih chatnya nih gue chat sama Jenner mana yeah. gue kan, chat sama Jenner nih nih gue chat sama Jenner udah bestian ya, ya, ya. ya, sama Jenner iyalah bestian nih Far Jenner gue sama Far Jenner nih gue chat belum belum kelar sih masih ngobrol jadi sebenarnya yang jadi uh, ya jadi intinya dia senang terus eh uh, yang jadi masalah sih sebenarnya masih masalah komunikasi sih udah oh, dia, dia masih jadi merasa cuman, itu cuman, uh, yeah apa tantangan terbesarnya ketika dia main buat Timnas U20 the most challenging bagi di, the most challenge bagi dia adalah masalah komunikasi ya gua rasa sih pelan-pelan ya makanya Kotzin uh, minta Jernard dan Hubner bergabung lebih cepat, lebih dini ya. Mungkin salah satunya biar lu bisa <tuh> bisa Adapasi berkomunikasi ya. secara bahasa maupun berkomunikasi secara taktikal hmm. dan teknis gitu. Hmm. Ya. Dan kalau dan sebenarnya kalau ngelihat Hubner terutama ya, hmm. dia batu pertandingan melawan Bayern itu jelas sekali bahwa banyak sekali umpan-umpan kedepannya yang menjadikan apa ya peluang sebenarnya untuk opening. Tapi kan mungkin polanya Sintayong tidak dalam umpan panjang seperti itu hmm. itu yang harus coba dirubah adaptasinya hmm. karena ada seorang pemain yang mampu untuk mengirimkan umpan panjang yang bagus hmm. Karena kadang-kadang kan kalau kita mentok dari bola kaki ke kaki kan kita harus umpan panjang seperti itu ya untuk menyelesaikan gol dan itu sering umpannya dia pada saat melawan Bayern itu membuka pertahanan Bayern. Ya dan ini si Jenner, ya. Ya, Jenner. Jenner. ya, ini juga sebenarnya kalau masalah komunikasi ini memang lumrah terjadi ya karena ya. mereka kan baru bergabung dan ini kendala bahasa juga. Nah, tapi kalau melihat penampilan keduanya nih, gimana nih Mas? Udah kelihatan asik belum mainnya? Uh, mas kita, okay. <laughs> yeah. kelihatannya iya, yeah, oke, okay. hmm. tapi dari sisi pertahanan ada ada satu ada satu kesalahan ya dari opener ya, hmm. tidak menjadi tidak membuat terjadi gol, hmm. tapi ya, tapi jelas itu harus diperbaiki. Kemudian yang paling penting adalah uh, mereka harus cepat ya di apa disematkan sebagai warga negara Indonesia ya, karena yeah. ini hanya pertandingan persahabatan, hmm. tidak apa ya mereka belum jadi warga negara Indonesia, oke okay lah ini uh, bisa bisa jadi tim jadi bermain bersama tim tapi pada saat pertandingan sesungguhnya nanti di Asian Cup atau hmm. di Piala Dunia mereka harus menjadi warga negara Indonesia itu yang harus dipercepat oleh DPR ataupun segala macamnya. Iya, ya Mas Vino, tapi Mas Vino lihat peran mereka sendiri dengan bergabungnya mereka nih apa sih dan juga kan tadi Mas Vino kayaknya masih ngelanjutin chatnya. Hmm, enggak. Oh, kirain chat sama dia ternyata chat sama yang lain. Sih, <laughs> banget, <betul> <laughs> Gimana Mas Vino ngelihat mereka? Si Upner, Upner dan Jenner, iya masih tadi yang gue pernah bilang di episode sebelumnya bahwa, dan Mas Yuke yang terbukti bilang episode sebelumnya yeah. sebagai stimulus itu dan genre yang sudah terbukti gue bilang memang dia diharapkan selain bertahan juga walaupun ya masih masih ada PR uh -huh. tapi dia juga bantu ke lini depan sedikit lebih ada impact dan gue denger juga kan gak berhenti sama Hübner sama Jenner aja mas, ya? masih akan kan ada, ya. ya. kan ada yang lain Akan ada yang lainnya mungkin Safi Simons kalau nggak ada caps di Belanda bisa <laughs> bentar lagi panggil itu Hübner kan sama Safi Simons kan satu ini ya satu letting ya di 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 Belanda gitu tapi ya dengan dua pemain ini pelan-pelan ada impact dan uh, hari ini kabarnya pergi ke Spanyol uh -huh. udah mulai geser ke Spanyol Uh, untuk melawan beberapa negara Rajir, di ya? uh, festival Prancis dan Slovakia dua negara awal itu terus uh, ya gue harap sih selama rentang waktu yang ada nih sampai melawan hmm. Prancis atau Slovakia atau nggak usah cepet-cepet deh uh, selama festival di Spanyol itu nanti Gubner dan Jenner ini ya udah mulai ketemu ininya apa chemistrynya sama hmm. si teman, -teman, teman, -teman yang udah ada ini. lebih dulu iya iya ini kayaknya kalau ke Spanyol ini mereka kan hari ini ya berangkat ini yeah. waktunya Kemarin lumayan sempat kebuang artinya ya Mas Gita ya sayang hmm. banget jadi karena mereka visa ya, iya karena hadir. visa kemarin jadi mereka kayak bisa dibilang lebih depressed di lagi padahal ya. di sana Mas Gita sempat bilang kan kalau di sana lebih ibaratnya apa lebih challenging lah ya, karena ketemu lawan-lawan hmm. mereka kan juga ikut festival sepak bola ya hmm. dalam mingguan festival sepak bola sehingga mereka mau tidak mau akan berhadapan dengan lawan-lawan yang -lawan memadai hmm. di mana lawan-lawan itu juga membutuhkan kita salah satunya besok kita ketemu dengan Perancis under 20 ya. kemudian Jumat ketemu dengan Slovakia, Slovakia under 20 dua-duanya sudah lolos ke Indonesia untuk oh, ke iya. Piala Dunia Under 20, ya. Jadi, ini mereka. Uh, apa yang dikatakan oleh Albert Rusnak ya pelatihnya Slovakia Under mm -hmm. 20 bahwa mereka membutuhkan lawan-lawan Asia karena mm -hmm. siapa tahu nanti drawing bertemu dengan lawan-lawan Asia artinya mm -hmm. mereka juga berhadapan dengan Jepang di sini mereka berhadapan dengan Indonesia mereka berhadapannya dengan Arab Saudi juga sama halnya dengan kita artinya uji coba ini jangan terputus uh, Prancis dan Slovakia saja tapi juga memanfaatkan lawan-lawan yang ada yeah. di Spanyol yeah. ya. kalau festival ini kan biasanya nggak dicari juara kan kayak yeah. yeah. cuman mm -hmm. ada rangkaian satu Betul. Satu minggu hmm. ada banyak tim yang datang ke sana ya udah main bareng aja hmm. ya main bareng tapi di organize ya itu namanya festival. Ya ini artinya kan berarti juga ini pengalaman yang bagus buat uh, teman-teman timnas U20 karena kan? lawan kan kan pasti ya, lebih kompeten hmm. daripada yang di Antalya. Ya. Ya, ya. Dan, dan bayangan lawan-lawan kita tahun depan sih sudah ada sudah nih, kelihatan ya. Perancis dan Prancis dan Slovakia. Prancis dan Slovakia. Nah, tapi kalau ngelawan Prancis U20 nih Mas Vino melihatnya dengan kualitas tim Timnas U20 kemarin kita udah lihat nih gimana mereka di Turki. Nah, ini akan menghadapi Prancis gimana? Ya, jelas uh, suatu ini ya, satu tantangan baru ya. Lebih besar Prancis negara dengan kultur sepak bola muda yang memang selalu jadi benchmark tolak ukur mereka punya Claire, Claire Fontaine ya. Yeah. Punya Claire Fontaine semua anak-anak Prancis uh, terbaik di sepak bolanya dibela apa dimasukin disana, di sana di di patri di sana gitu kan ini salah satu kesempatan baik buat timnas ngelawan uh, timnas yang akademinya memang sangat terkenal ngasilin pemain-pemain top dunia ya siapa tahu dari pertemuan nanti juga bakal banyak bintang-bintang dari Prancis yang bakal ngetop gitu kan dan ini memang harus dimanfaatkan sama sekali lagi lagi ya gue pribadi opd pribadi gue sih gue nggak terlalu melihat hasil dan realistis juga ngelihat yeah. lawan Prancis kayak apa gitu kan karena memang uh, Timnas Prancis U20 ini berasal dari pembinaan liga-liga muda yang udah memang apa ya udah settle udah ya, bagus, settle. akademi juga berjalan dengan baik ya setidaknya, at least kalau kita bisa menyulitkan Prancis itu masih ada kemungkinan kan. Ya, nah. ya. dan, dan kalau dilihat kan sebenarnya Uh, grup uh, untuk lolos ke Piala Dunia Under 20 dari zona Eropa sendiri kan ada yang namanya grup elit itu pemenang-pemenang hmm. dari grup-grup uh, yang kualifikasi hmm. uh, ada delapan peserta lima diantaranya lolos ke Indonesia hmm. lima diantaranya itu Prancis menempati urutan pertama yeah. terus uh, menyusul Inggris terus Italia Israel dan terakhir Slovakia jadi kita kan sudah ketemu dengan lawan yang ada di urutan pertama dan yeah. lawan yang ada di urutan kelima Cukup itu kuat, lima hmm. besar Eropa jadi ya Baik sekali dengan hmm. hasil uji coba, dengan uh, apa bacaan uji coba nah, ini? Kan, kalau Mas Vino sendiri tadi, Mas Vino juga nyatain kalau yang Mas Vino apa ya menantikan bukan hasil mereka menang atau kalah, yeah. tapi bagaimana progres mereka. Nah, kalau Mas Gita sendiri melihat bagaimana mereka harus bertemu dengan Prancis Slovakia yang... Notabene kita bisa bilang tim-tim besar lah, iya, artinya Washington hmm. ya punya dua pertandingan di mana dia bisa menentukan nantinya siapa hmm. yang akan dibawa ke Uzbekistan, hmm. atau nanti juga akan dibawa untuk menjamu lawan-lawannya di Indonesia. Nanti itu gambaran itu yeah. sudah bisa dibentuk ke, <laughs> dengan dua pertandingan ini, iya yeah, iya. Yeah, tapi kalau dengan hasil-hasil mereka kemarin di Turki masih belum stabil lah. tadi, Mas Vino, kita lihat yeah. ada kemenangan, ada yeah, yeah. kekalahan, draw juga mereka juga lini belakang masih jadi PR, ini depannya juga apalagi masih belum menggigit. Ini artinya nanti di saat... Apa lagi mereka ikut festival ngadepin tim-tim besar. Ini bisa dicoba dong maksudnya pemain-pemain yang mereka bawa jangan malah apa nurunin pemain yang itu-itu aja gitu. Pastilah namanya festival training, TC ya, training, training center itu kan waktunya untuk bongkar pasang, rakukan rotasi. Eh gue lupa yang apa uji coba di Turki pertama tuh lawan negara mana sebelum Moldova? Eh lawan Turki kita. ya lawan Turki. kita kalah 0-2. Iya, lawan lawan tuan rumah Turki ya. Sebenarnya Turki juga negara dengan apa kualitas uh, sepak bola yang bagus ya yang baik gitu kan ya nanti uh, ketika dari lawan Turki pertama tim nasional Turki pertama sampai lawan Perancis uh, nanti atau sampai akhir festival gue pengen tahu sih dan gue akan coba bikin pemetaan grafis seberapa banyak uh, pemain yang dipakai sintayong siapa yang jadi standing line up siapa yang masuk sebagai pengganti hmm. itu dari situ mungkin kita akan ketahuan berapa seberapa sering sih sintayong dan aku hmm. lakukan rotasi dan mungkin dari situ juga kita bisa prediksi uh, siapa sih uh, sebelas inti Tiba. dari sintayong yang yang buat kompetisi hmm. afc jadi uh, <coughs> buat lakukan rotasi gue sangat menantikan itu bahkan gue berharap sampai akhir festival ya tetap bongkar pasangnya terus sampai uh, nemuin Uh, sebelas pertama terbaiknya itu ya nanti di akhir festival buat yeah, festival yeah. sebelas pertama mending lu simpan dulu deh mending lu coba-coba dulu deh gitu iya yeah, iya yeah, benar itu dia benar ya, bener dan, ya. Dan, dan yang menariknya adalah mm. kan kemarin banyak yang mengatakan kritik yang mengatakan kok kita nggak dapat visa cepat sehingga kita tetap tertahan di Turki mm. tapi di Turki itu kan tidak kosong dengan latihan aja ya. yeah. ada dua uji coba yang ke kemudian jadi apa ya gambaran bahwa tim ini masih harus berbenah mm. dan uh, lawan Bayern kita 3-3 kemudian kalah kosong 2 dari senior dari tim senior klub walaupun klub kan senior, jadi ukurannya adalah tim yang lebih matang dari hmm. kita dan uh, lawan Al adalah adalah gambaran bahwa sebenarnya adalahnya dua kali itu, jadi lawan <laughs> Al, Al adalah adalah gambaran bahwa <laughs> uh, apa TC kita berjalan dengan baik, artinya hmm. kita punya lawan-lawan tanding walaupun kita tertunda keberangkatan ke Spanyol. Ya, yeah, tapi ini nanti si Hubner sama Jenner ikut ya yeah, ke ikut, Spanyol ikut yeah, kan? Iya pasti ikut karena kan di tempat mereka berkompetisi emang mm -hmm. lagi off season ya yeah. Belanda yeah. sama Inggris yes. gitu jadi memang waktunya sih pas-pas banget, banget. Pas tepat pelanggan. banget. Liga mereka off season, liga kita. <laughs> <laughs> mudah-mudahan akan berjalan. <laughs> Pakai mudah-mudahan <laughs> masih. Nanti <laughs> <laughs> sebentar mas. <laughs> <Yeah>. <laughs> cheers jangan ini. coba Oke, okay, nanti mudah-mudahan cepat berjalan juga ya liga kita. Nah tapi mas, mas Vino deh mas hmm. Vino, updatean mereka persiapan mereka untuk ke Spanyol. Ini terbang hari ini. Terbang hari ini? Jam udah belum? Belum, belum. Tadi belum. gua telepon masih di mana? Masih di Antalya. Hmm. Mahal dong telepon ke sana. Hah? Oh. Luha <laughs> <g> <laughs> <wawang> banget sih. SLJJ. SLJJ. SLJJ gua telepon ini masih di hmm. mana? Di di Antalya. Mungkin ya bisa. Mereka kan pakai ini ya, travel agent. Yeah. Travel hmm. agent mungkin bisa langsung direct ke Sevilla, eh? Yeah, se Sevilla oh, di ya? Eh. Iya, Sevilla. Tuh, bisa direct ke Sevilla. Jadi, um, gua nggak tahu. Mungkin pas sampai mereka nggak langsung ngapa-ngapain dulu kali ya. Itu yang itu yang dibilang oleh kapten kapten kita ya, kapten hmm. under 20 bahwa hmm. kita kemarin banyak banyak cedera karena kita berhadapan dengan lawan yang keras mainnya. Iya. Uh, terutama adalah ya. kemudian ya. waktu istirahat ya memang hanya satu hari hmm. harus berhadapan dengan Perancis under 20 Tapi seperti yang dikeluhkan Sintayong ya, pada saat kita masih uji coba dua kali uh, pada saat itu berhadapan dengan klub Turki dan berhadapan dengan tim. Uh, Turki Under 20 adalah tidak bisa banyak mencoba pemain karena uji coba yang minim, tapi kan sekarang hmm. uji cobanya sudah banyak. Artinya kalaupun ada pemain yang cedera yang tidak cedera yang bisa dicoba oleh Shin Tae-yong. Iya nah. betul. Nah, kita pokoknya masih menantikan ya, mudah-mudahan adik-adik kita yang lagi tesis ke sana bisa ngambil pelajaran apapun nanti hasilnya ya. Yeah. Siapapun tim-tim yeah. yang mereka hadapin, semoga bisa memberikan progres untuk mereka. Nah, kalau ada di timnas kita kan udah berangkat nih ke Spanyol. Ada hmm. juga nih klub-klub Liga -klub 1, C. Tadi kan kita masih berani nih oh, katanya mudah-mudahan tepat berjalan. Klub-klub juga udah mulai melakukan Tanding-tanding nih, tanding-tanding hmm. ya fun-fun, tapi serius lah ya. Hmm. Ini kita bahas dulu ada Persis Solo yang lawan JDT kemarin oh. hasilnya imbang. Yeah, yeah. Nah ini sudah bagus ya? dong. Ya, yeah. ini sudah yeah. bagus dong buat Persis Solo yeah. dulu deh. Yeah. Ya, <coughs> dia kan uji coba di Malaysia ini kan jadi satu-satunya tim Indonesia yang selama vakum ini Keluar. coba latihan di luar. Hmm. Dan yang ada di medsosnya persisolo Persis Solo itu kelihatan ya bagus banget training groundnya dan ternyata itu adalah training ground JDT 2-nya bukan JDT Bisa utamanya. Satu. Ternyata, berarti JDT utama lebih bagus lagi. Ya JD, JDT JDT 2-nya aja begitu <tuk> gitu ya, bagi ya. JDT utama. <tuk> tapi kemarin mereka lawan Johor itu ya di Stadion Sultan Ibrahim-nya hmm. di, Tanpa Jordi Amat ya. Ya di Stadion Sultan Ibrahim-nya di uh, kotanya di di Johor Baru. Nah si Persis Solo ini nggak tinggal di uh, JB-nya tapi di pinggirannya lah gitu kan. Nah hmm. lawan JDT kemarin Ya, itu kan JDT gabungan ya antara JDT 2 dan, dan cadangan satu. JDT 1 yang pemainnya tidak dimainkan di laga terakhir JDT. Ya, piala uh, Malaysia. Piala ya. Malaysia. Jadi hmm. yang cadangan-cadangannya itu dimasukin lawan Persis Solo gitu kan, termasuk Safawi juga hmm. ya. Termasuk Safawi. Hmm. Jadi memang kalau memang hasilnya ada yang bilang ya hasilnya karena yang main klub karena yang main tim lapis dua yang enggak juga itu buktinya ada Safawi hmm. gitu kan tapi hasil tiga tiga ini juga kan enggak lepas sebenarnya eh sorry satu -satu -satu <laughs> tiga tiga sama tadi tiga <laughs> tiga hasil satu satu ini hasil satu satu ini kan enggak lepas memang juga persis Solo juga kan bongkar pasang juga yeah, ya memang iya. jadi kayak ya namanya uji coba gitu kan namanya uji coba sekali lagi memang yang dilihat enggak melulu hasil gitu tapi gimana uh, si pelatih baru Medina ini pelatih baru Persis Solo juga kan mau kenalan sama yeah. pemainnya. Bisa mau lihat ya, mau lihat pemainnya lawan JDT itu gimana. Dan next-nya uh, besok Persis Solo akan lawan Tanjung Pagar ya. Tanjung yeah. Pagar hmm. dari dari Singapura. Jadi memang uh, Persis Solo akan apa? akan dua kali melakukan hmm. uji coba selama uh, tesnya mereka di JB. Di wow. Johor Wow. Ini menarik ya. Uh, Persis Solo Cukup, ibaratnya mempunyai keberanian lah untuk bisa sana gitu otomatis hmm. ada modal juga lah ya. Itu maksudnya yang baru <laughs> modal modalnya ya. ada jelas. Iya. Ya. Ya. dan mem modal. Modal. modal, modal. Modalnya jelas. Pas kita gimana melihat nih modalnya sih jelas itu? itu juga kenapa <laughs> mereka sangat ingin bahwa liga itu kalau berjalan ya tetap home and away hmm. itu kan ya. salah satu yang pengen home and away. Jadi jadi ya terlepas apapun sebenarnya uji coba ini sangat baik sekali untuk persiapan dari tim-tim ini uh, menuju liga yang katanya akan dimulai lagi walaupun belum tahu kapan. Oh gitu. ya, pas stepping siaran ini lagi rupsi, sebelum, ya. Uh, RUPS ya. Sebelum RUPS ya. Yeah. PS itu rencananya jam 06.00 <coughs> apa jam 05.00 hari hmm, ini gitu. Ini hmm, kita tapping sebelumnya UPS hmm. jadi uh, nanti ya. Uh, hasilnya salah satu salah satu pembahasannya itu akan dibahas juga tentang siapa direktur baru ya dari yeah. baru liga dan pastinya uh, kapan liga akan jalan lagi gitu. Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. tapi kemarin kalau ngelihat ini kan berarti udah di tangannya Coach Medina ya. ya. makanya ya. JDT juga ya karena yeah. karena yeah. bisa mediasi ke JDT yang ada di JDT hubungan ya. JDT sama Solo kan Akhir-akhir ini memang kelihatan lagi bagus, mm -hmm. lagi baik, selain Medina juga kan sebelumnya dia datangin Nando Rodriguez, yeah, yeah. ya dari JDT2 itu sendiri, Nando Rodriguez uh, Rasiman, asistennya, itu bapaknya dari Abimanyu mm -hmm. yang pernah main JDT, jadi ya memang hubungannya uh, sangat-sangat akrab, belum lagi orang-orang di belakang mereka juga yang memang Ya sering melakukan komunikasi antara Jerita dan Persisolo gitu. Iya iya, Mas kita, Mas kita kalau melihat persiapan Persisolo sendiri dengan coach barunya, coach Medina ini dan kemarin hmm. kita baru lihat satu lah ya. Nanti kan hmm. next juga akan bermain lagi Persisolo. Mas kita melihatnya ini akan membaik nggak nih nanti kalau Persisolo sendiri sebenarnya sepuluhnya. sudah membaik dibandingkan dengan tiga pertandingan pertama di mana empat hmm. pertandingan pertama di mana mereka kalah, kalah ya. Terus. Hmm. Kemudian pertandingan kelima mereka menang, kemudian coach Jackson pergi, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh caretakernya sudah berjalan dengan baik mm. ya artinya seharusnya iya berjalan akan lebih baik walaupun hasil sesudah itu kan mereka masih kadang kalah kadang menang mm. tapi kan yang menariknya adalah mereka juga tim yang menaklukkan Madura United yang lagi di atas klasemen menaklukkan Bali United yang juara bertahan mm. ya ini ini artinya gambaran bahwa tim ini juga punya kualitas untuk bisa berbuat sesuatu di Liga 1 apalagi dengan tambahan uh, seorang pelatih yang punya pengalaman seperti Medina ya diharapkannya akan lebih jadinya. Iya iya iya. Ini kalau Mas Vino hmm. memprediksi persis Solo ini bisa dibilang ya tim-tim yang udah bisa menggelar pertandingan-pertandingan sebelum liga dimulai ini kan artinya mereka udah lakuin pemanasan terlebih dahulu ya otomatis hmm. bagus untuk kepemain. Nah kalau lihat persis Solo sendiri sampai mereka bisa keluar lah ini kan maksudnya ya kelebihan tersendiri ya dengan modal yang mereka punya ini gimana melihat nantinya mereka bersaing di Liga 1 untuk kelanjutannya? ya jujur belum bisa bicara banyak ya gue tentang persis Solo tapi at least sebelum liganya berhentikan kata mas kita progres hmm. itu udah ada udah kelihatan walaupun datang pelatih baru gue rasa juga dampaknya nggak <tuh> terlalu signifikan sih Medina ini karena memang yang memberikan efek positif nya itu memberikan efek positif terbesar bagi Persis Solo sebelum liga dihentikan itu kan ya masih ada Rasiman dan Eko Pujianto yang nggak kemana-mana nah, ya. udah kayak gitu tanpa lagi Nando Rodriguez emang penyerang gacor juga ya. uh, di Mitra Kukar dia apa uh, jadi sempat jadi pemain tersubur juga waktu itu uh, di Liga 1 otomatis ya Fernando Rodriguez yang gabung gabung-gabungnya kan baru gitu kan dia juga butuh kemistri lagi sekali lagi gue bilang sama JDT jadi uh, Persi Solo yang sebelum liga uh, berhenti udah menanjak grafiknya diharapkan ya, kemudian kemasukan Fernando Rodriguez lagi yang memang jadi kebutuhan Persi Solo waktu itu tentang uh, lini depan ya gue sih masih yakin bahwa ini belum peaknya dari Persi Solo dan masih akan menanjak tapi kalau memang buat dikatakan jadi Penantang top 2-nya Liga, gue belum berpikir ke situ ya. Gue belum, bukannya gue nggak, belumnya gue nggak, bukannya gue nggak ada, tapi gue belum berpikir. Belum musim ini, gue belum berpikir ke situ. Tapi berarti. setidaknya, setidaknya tengah atas ya. Ya kita lihatlah beberapa midweek yang akan terjadi nanti. Cuman kalau lo tanya persis solo sekarang, apakah udah uh, bisa dikatakan akan sebagai penantang sain. juara? Gua belum. belum berpikir seperti itu. Bukannya gua nggak nggak mengunggulkan. Hmm. Ya, yang, yang jelas kan Rodriguez bikin Rodriguez bikin gol pembalasan, pembalasan kemarin. Kemudian kalau dilihat Rasiman dan Eko Eko kan masih ada di sana untuk memberi masukan pada Medina. <tuh> Ini artinya ya Harusnya setidaknya sama dengan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak akan kalah empat kali berturut-turut seperti di awal musim itu. Ya, ya, Ferdinand malah minta maaf. Ya, ya, mm. oh, abis ngegoling. karena dia pernah di ya, JDT? Ya, kan pada saat itu ya, ya. pernah di tahun dua ribu Oh, pernah. pernah di JDT juga 2000. Enggak. pernah. Oh, bener Nggak, tuh, 2020 Klan. sampai Agustus 2022. Fernando, Pernah Ferdinand? Karena eh, Fernando yang ngomong Ferdinand. <tapakan> makanya dia minta maaf. <tapak>, uh... Makanya dia minta maaf gitu kan. Karena dia pernah di JDT pada saat itu. Nah, nih Mas Gita ini juga selanjutnya ada Persib yang hadapin Bekasi FC. Ini juga dari luar katanya. <tapak> Tim luar juga. Planet <tapak> Bekasi, Bekasi mantunya. FC. <tapak> Mas Gita lah yang ngomong. <tapaknya>. <tapak> ini kenapa pemilihannya Bekasi FC, Mas? Eh mungkin karena ini ya lebih tidak menarik perhatian kalau mereka kalau mereka berhadapan dengan tim-tim Liga 1 mungkin akan eh, orang akan berpikirnya kok Liga 1 ya Liga 1 belum di dikasih izin oh, kok okay. ini pertandingannya lawan Liga 1 hmm. ini ini artinya pemilihan yang akan lebih bijaksana bahwa mereka berhadapan dengan lawan Liga 2 hmm. kan pertandingannya juga mereka jual ke TV ya e, mereka jual saat itu ke TV kemudian hasilnya juga untuk kemenangan Persib walaupun hmm. yaitu balik-balik lagi Uh, masih sulit mereka cepat menang. Gol pertamanya juga dari penalti. Hmm. Gol dua nah, gol terakhir ya. itu hmm. di menit-menit akhir juga ya, menit delapan delapan menit sembilan puluh tiga ya. Uh, dari Beckham Putra, Beckham Putra jadi man of the match di pertandingan kali ini. Intinya adalah ya itu tadi uh, klub juga harus di tengah kosong kompetisi ini, klub juga harus bisa menjual, manajemen klub harus bisa menjual klubnya. Uh, untuk menjadi apa ya untuk uh, menjadi suatu hal yang uh, bisa jadi bahan pemasukan yeah. seperti halnya mereka jual pertandingan ini ke sebuah TV untuk ditayangkan. Yeah, iya Jadi kan satu-satunya uji coba yang ditayangkan yeah, kan? bener, dari sekian banyak uji coba yang berlangsung. Yeah. Ini hmm. tapi kemarin persib, kenapa? Iya apa? No, <mars> mas Vino mau lanjutin? Enggak, gue mau jawab tadi <coughs> intan yang enggak pakai mungkin. Kenapa pilihannya bekasi? Iya bekasi, City ya karena yang available itu. Yeah. Ya available itu komunikasi ini udah di udah dilakukan dari jauh-jauh hari. Uh, opsinya opsinya adalah waktu itu sempat mau undang Rans Rans undang Rans tapi tanggalnya nggak cocok mm. terus uh, beberapa klub Bayangkara juga tanggalnya nggak cocok. cocok akhirnya dipilihlah Bekasi. Bekasi Bekasi kenapa Bekasi itu ya walaupun Liga 2 kan emang kualitasnya Bekasi juga ya Liga Liga satu setengah lah ya Liga satu setengah mereka ya Liga Liga setengah ya Liga li angga liga 2 banget tapi, tapi angga liga lebih kan. bagus dari dua loh. maksudnya, gitu. <tuk> 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 tapi ya, ya terus sih. Uh, udah gitu nyari yang memang nggak uh, perlu ngeluarin kos gede, artinya memang mm -hmm. yang tim-tim terdekat aja lah. kalau nggak perlu ngeluarin kos gitu, maksudnya kalau mereka away juga kosnya nggak gede. kalau mereka ngundang juga nggak terlalu gede budgetnya gitu. Yeah, itu yeah. Bekasi dan uh, sampai sekarang Persib ini masih uh, berusaha cari lawan lagi, uh, masih terus dicari. Ya, dia masih pengen sih yang Jabodetabek Jawa Barat lah antara Bandung sama Jabodetabek Tapi nggak bisa pergi nggak bisa. Oh bisa juga ya si Persija kemarin kayak nggak lawan Persija juga kayaknya. Juga. Juga, kan, ini ini akan akan apa ya? Membuat orang hidup kembali <coughs> untuk memberikan I, kritik sih ya. lawan Persija juga. Cuman yang <coughs> yang ter <coughs> yang santer gue dengar adalah ya kalau nggak Bayangkara uh, Persita itu sih Bayang iya. Saya Bayangkara Persita juga dewa ya dewa mungkin persikabo ya. bisa juga ya karena ya. bisa juga cuman persikabo ini tadi udah ngomong persija kan nah iya. persikabo ini tadinya juga melawan uh, persija cuman tanggalnya nggak nggak pas nggak cocok nah persija juga kan udah lawan rans kan kemarin-kemarin iya. itu ya yang nah kalau thomas Doll ini lebih punya prioritas lawan tanding lebih punya uh, lawan yang dia inginkan nggak sembarangan ambil yang pertama itu dia pengennya sama-sama Liga 1. Yang kedua ya adalah tim yang belum pernah dia eh tim yang udah pernah dia lawan di Liga. Makanya kemarin ngambil Ran karena ya. sudah pernah Menang -3, uh, eh. lawan Ran sebelum Rans itu Thomas Dol mau uh, ngajak uji coba Bayangkara tapi tanggalnya nggak ya, nggak pas. Jadi dua tim yang coba diajak Persija ada Bayangkara dan Ran adalah tim yang pernah uh, dia lawan. Thomas Doll nggak mau lawan tim yang yang belum pernah ketemu di Liga. Uh, padahal di Jabodetabek itu ada ada Dewa United juga, ada Dewa United dan dan eh lawan Persita udah pernah ya, 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 ya. Persita, Persita ya. udah pernah. Nah kemarin itu rencananya memang lagi-lagi uh, tira Persikabo ini, eh Persikabo ini, Persikabo ini juga diajak mau diajak main sama Persija karena kan udah lewat trans mau nyari lawan lah nggak ada lagi gitu kan ya mau nggak mau yaudah diajak tanding deh, coba buka komunikasi ke Persikabo, ternyata tanggalnya nggak pas. Persib juga coba ke Persikabo, ternyata tanggalnya nggak pas, Loh, Loh. karena Persikabo ini baru <coughs> baru mulai latihan, baru mulai latihan, jadi nggak uh, bisa langsung diajak uh, main tanding gitu kan. Jadi memang dua tim ini Persija dan Persib Bandung nyari lawan yang memang jaraknya terjangkau gitu kan, masih bisa ditempuh pakai jalur bus gitu kan dan memang nggak terlalu secara budget, secara cost juga nggak terlalu besar dan juga ngelihat kualitas lawan. Hmm. Kalau Persija tuh masih dia hanya Makan. mau lawan Liga 1 dan yang sudah pernah dia lawan kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa ya dia nyari yang belum ya. dia lawan. Oke, kan kemarin tadi, tadi kita udah bahas ya Persija ngelawan lawan kemarin 2. menang 2-0. Ya? Nah, Rico, ini 2 -2 iya ya, ini berarti artinya memang Pemilihan Persija menghadapi Iran karena mereka udah pernah ngelawan dan juga sama-sama tim Liga 1 Mas Gita. Iya, yeah, dan, dan <tuh> kalau kita lihat kan sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Thomas Lul termasuk lengkap ya. Yeah. Uh, Hana Berens main, yeah. kemudian uh, Rico Simajuntak juga main, uh, Andre Kudela juga main di sana. Uh, dan ini artinya gambaran bahwa Bang Bes ya sempat ngobrol Bang Bes waktu hmm. dinikahnya Abrar bahwa uji, uji, coba ini sangat baik sekali buat Gila orang, ya, orang, <tuk> ya? e <tuk> orang nikah masih ngobrol boleh harus nikah gimana ya kan masih ngobrol habis habis ngobrol sama Abrar enggak bisa ngobrol yang lain ya jadinya lu kenapa enggak nikah di studio aja Brar gitu biar vibe-nya masih kerasa gitu <tuk> sekalian siaran dan negeri gitu. <tuk> <tuk> jadi, jadi, apa yang dikatakan Bes bahwa ini uji coba yang bukan saja baik buat Persija tapi baik buat Ras juga, ada lawan tanding di tengah kompetisi hmm. ini. Yang menarik adalah pertanyaan best berikutnya pada saat itu. Mas, kapan liga mulai? Bingung jawabnya. Oh, 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 Kamu nanya. <laughs> 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 ini nih dia nih hasilnya. Rico, oh Riko dua duanya ya. duanya <supaya> di Karawaci ya. Di Karawaci ya. Lebih mirip uji coba ini ya, iya. lebih mirip latih tanding <supaya> ya. jadinya di ya. 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 Makanya kan kalau latih tanding tuh kayak Persela Bekasi kemarin kan udah dibahas juga kan kayak ini substitutionnya bebas, mainnya dua kali 50. Kalau ada red card tetap main sebelas lawan sebelas, sebelas kayak ya. gitu ya bisa dikompromikan lah kalau kalau -tanding. tanding gitu. Oke. Okay. Nah ini tapi next Persija bakalan lawan siapa lagi ya karena kan agenda mereka selanjutnya kalau liga lanjut lawannya yang langsung ketemu Persib nih harus ya, yang di sisa di sisa, sisa week sebelas ya ada tiga pertandingan hmm. salah satunya Pership. ya big match persib Persija hmm. itu tadi yang akan dimainkan. Hmm. Hmm. Baiknya lawan siapa mas kalau tadi kan bilang katanya susah ya nyari lawan Persikabo nggak ya, pak terakhir info yang gue dapat sih seperti itu cuman ya, antara Presiden dan Persija ya pasti nggak akan jauh-jauh lah uh, lawannya dari tim-tim di Jabodetabek Jawa Barat ya kalaupun ke arah timur paling ya tim-tim Jawa Tengah arah ke Jogja kayak gitu yeah. ya yang, yeah. yang 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 memang kalaupun ngundang itu masih murah, kalaupun ke sana juga masih masih murah. Mungkin hmm. yang menarik adalah di Jabodetabek sendiri kan ada 6 tim ya. Yeah. Jadi mudah sekali ya buat mereka untuk tujuh lah kalau digabung dengan Persib ya. Hmm. Jabodetabek dan Bandung itu kan ada 7 tim di mana mereka bisa saling uji coba karena letaknya yang sangat berdekatan ya. Karena pasti kos akan menjadi masalah <coughs> bagi tim-tim ini dengan yeah. liga belum mulai. Iya, yeah, yeah. apalagi nanti pas mulai belum tahu kan yeah, bakal toh. ada pemasukan atau enggak. Hmm. Nah, tapi kalau ngomongin liga belum mulai ini Para pemain udah banyak tim-tim udah pemanasan, tapi liga belum jelas. Terus ada juga salah satu pemain Greg yang mengeluhkan ini gimana sih kok udah ada uji coba uji coba ditayangin di televisi, tapi liga nggak mulai-mulai. <laughs> nah <laughs> ini gimana nih? Ya <laughs> jangan main liganya, sebenarnya sebenarnya. Tapi mengkritik apa iya, oh, di Indonesia terlalu ter apa mas? Katanya pol politik. politik. Mungkin dia, tapi kayak kayak gini kan yang direkomendasikan <coughs> oleh TGIPF. Adalah Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang tidak hmm. boleh main Nggak dilarang uji coba uh, Artinya uji coba itu kan izin tersendiri Dan <laughs> uji cobanya nggak mungkin... High high quality match gitu hmm. kayak Persib pertiga, persebaya Arema enggak, jadi ya wajar wajar aja. Mungkin itu hanya keinginan Greg untuk ngomong aja, tapi sebenarnya hak hmm. yeah. wajar wajar ya. Dan Persib tanpa lewat LIB, tanpa lewat PSSI menjual sendiri pertandingan itu yeah. ke TV itu hak haknya Persib. Seperti halnya JDT bisa menjual pertandingan itu juga kan hmm. lawan Persis yeah, yeah, yeah. kalau mereka mau. Iya, ya. Mas Vino ini tuh pernyataannya, ya. sudah cukup pakai statement pakai politik. Bukan pemain Liga 1 kan ya? Ya, uh, ya, ya kan, fakta ya. kan. Ya, ya. Dia nggak main di klub manapun ya. Ya mungkin aja ini suara aspirasi dari teman-teman ya, lu kan nggak main. Iya ya, 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 mungkin ngomongi, gak sih. Iya mungkin gak sih. Bisa aja. Tapi bisa ya, jadi, ya, ya tapi memang Hah? apa yang jadi dasar statementnya Greg ya pasti itu dari keresahan dia yang yang sudah tinggal di Indonesia bertahun-tahun dan memang faktanya bisa dibilang. Menurut Greg Knowles seperti itu gitu kan. Mungkin yang Tapi, lebih menarik ya. adalah kalau misalnya ini ini ini, ini kan dia ributkan pertanyaan persahabatan ya. Hmm. Mungkin yang akan lebih menarik kalau misalnya LIB sebelum liga mulai mereka menggelar itu apa namanya? Uh, under 20 Liga 1 yang kabarnya akan digelar Oktober tapi tidak jadi karena so semua iya. kerisuan-kerisuan ini Itu kan boleh digelar, kenapa boleh? Karena, karena itu bukan Liga 1, Liga 2, Liga 3, itu hanya kelompok umur Jadi yeah. boleh sebenarnya digelar yeah. Karena setelah... Akan keluar kritik lagi, paling nggak harus dikritik eh. gitu. Karena setelah yang kejadian kanjuran tuh besoknya masih ada final Epa Iya, kan? masih ada final Epa, Under 16 dan Under 18 <coughs> ya Tapi kemarin sebenarnya kayak Top Youth juga sempat diberhentikan kan Karena masalah masih berduka karena Kanjuruhan Tapi sebenarnya ternyata itu Bukan rekomendasi, bukan, bukan rekomendasi dari TGIPF. Oh. TGIPF itu hanya merekomendasikan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang tidak boleh berlanjut. artinya kalau kayak aja uji coba atau segala macam ini masih diwajarkan ya. Iya, ya, iya. Karena kan klub juga butuh menjaga feeling ball mereka, gitu kan, gak, bo, gak bisa tuh mereka terus-terusan setiap minggu game internal, game internal lagi, gitu kan, ya, bisa. Iya. <laughs> Mungkin yang menarik adalah gini. Pada saat uji coba Rans lawan Persija, kemarin JDT lawan Persis itu kan cuma orang mendengar, nggak ada siaran televisi. Mungkin pada saat Persib lawan Bekasi City FC ada siaran TV, apa ya, Free to Air yang menyiarkan. Ya. Jadi otomatis semua orang tahu, "Loh, kok siaran, kok kok bertanding mereka padahal wajar-wajar aja ini kan bukan bagian dari Liga 1." Sasa ya, saja. Sah Sasa Tapi sebenarnya kelanjutannya liga ini sebenarnya kalau misalnya akhirnya digelar masih dengan opsi yang sama kan di tanggalnya ada tanggal berapa tuh? Kemarin 28. 18 terus ada sudah tanggal enggak ya. Ya udah udah lewat. Eh udah lewat apa nih besok ya udah tinggal ya, dikit lagi beres. terus 28 kalau nggak salah hmm. dan 2 Desember ya 25 26 itu juga nggak terlalu yakin aku 2 Desember, 2 Desember. kan sebenarnya target mereka kenapa mereka 2 Desember paling lambat itu adalah karena 6 April harus berhenti karena hmm. puasa dan sebagainya hmm. dan kemudian kalau sampai nggak berhenti di 6 April artinya harus berlanjut setelah Piala Dunia Under 20 selesai di 11 Juni itu kan berarti urusannya kontrak pemain yang uh, harus diperpanjang. Nah, ya, betul. Karena kontrak pemain berakhir hmm. di bulan April. Gitu. Hmm. Kontrak pemain diperpanjang terus juga pemain-pemain ini artinya bakalan vakum juga kan, yeah, jadi kayak betul. maksudnya kayak panasnya itu susah lagi yes, gitu. Betul. Dan ya. jadi, jangan lebih karena keuangan klub-klub sendiri <laughs> udah akan teriak kalau desain hmm. main. Iya hmm. betul. Nah tapi kalau Mas Vino sendiri tadi tanggapan Mas Vino melihat kan Mas Yuna bilang ini juga wajar aja ya klub-klub ini bertanding bertanding lagi oh, iya. karena mereka memang harus pemanasan. Nah tapi kalau Mas Wino pingin banget liga ini mulainya kapan Mas? Tetap di 2 Desember ya? Karena Mas Enginnya kan kita juga nggak pingin ya. Nah, kalau bisa kalau ini pendapat pribadi gue ya. Iya pribadi, pribadi, gue. Kalau masa bisa dengan, mulai dengan lusa, ya, yang lusa ada lusa ya. ya. Ego. Ego. Nah, <laughs> tapi kan persiapan? Iya kan nanya pendapat kalau kalau gue egonya gue egonya gue mau mulai lusa <laughs> karena kan jadi, ini tapping sebelum RUPS jadi. Mas, mungkin akan ada berita-berita Besar lagi ya, setelah beberapa jam dari sini gitu kan, dengan hasil RUPS tentang salah satunya tentang kapan si liga itu jalan gitu, dan bisa jadi yang tiga, yang tiga opsi itu ya, anggaplah yang 18 masih, masih ini ya, masih jadi opsi walaupun kecil 18, 25, atau 2 itu yang kemarin dianggap sebagai opsi, bisa jadi berubah, bisa ya. jadi angka-angka tanggal ini nggak disebut lagi, ada opsi baru itu kan masih, masih masih timbul ya, uh, masih timbul pertanyaan besar juga terkait hasil RUPS. Cuman ya kalau misalnya logisnya, logisnya ya, idealnya lah, idealnya hmm? itu mulai ya memang uh, Desember awal gitu. Yeah. Desember awal sih. Sebab beberapa klub juga kan sudah sudah ada yang mulai berlatih, ada yang mulai latihan, mereka setidaknya butuh 3 sampai 4 minggu untuk uh, apa ya untuk mencapai Max Terbaiknya juga untuk memulai liga gitu kan. Nah tim-tim nah, udah -tim memang udah ada yang mulai. Jadi kalau sekarang adalah tanggal eh, 15, ya gua rasa ya awal Desember tuh udah paling cepat dan paling ideal. Cepat dan ideal ya awal Desember. Kita doain ya mas kita. Ya, mas Gita juga berharap pasti cepat. Ya, bahkan tadi pagi aku nelpon salah satu teman kita yang ada di LIB hmm? terus eh, menanyain jadwal sisa jadwal. Karena aku mau ngitung sisa jadwal tuh di mas? jateng. Adalah kita kenal semua. Kenapa? Suka di sini. Suka <laughs> ya, yeah, pasti pas di telepon tuh dia bilang, buat apa jadwal? Kata dia jadwal, jadwal penuh tuh jadwal yeah. dari awal sampai buat apa jadwal? Pengen ngitung di, di Jateng berapa, di Jawa Timur berapa? Aku cuma ngomong gitu. Dia cuma bilang, ini jadwal berubah loh berubah gimana? Ya nantilah berubah gimana? Diulang dari awal ya enggak, tapi berubah kata dia gitu. Jadi berubah kan belum tentu home and away jadi kan bisa oh. aja nanti series dan segala macam. Pas sedikit lah ya. Pas ngechat jawabnya Piemas mas bro gitu. <laughs> eh, Pie bro. <laughs> Piemas bro. mas bro. <laughs> Oke okay deh, ini mudah-mudahan aja Liga tetap eh cepat bergulir lagi ya. Sepak bola Indonesia bisa bergulir lagi dan dengan ya yang lebih sehat lah ya siklusnya. Yes. Hmm. Makasih Salah, Makasih mas kita. Terima kasih. Jadi yeah. terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi nanti. Hari Kamis, dadah.